merupakan jenis bola daging yang lazimnya ditemukan di masakan Indonesia. Bakso ternyata juga ada di beberapa negara di dunia, bahkan menjadi olahan masakan yang sangat lezat. Ini dia beberapa olahan masakan bakso di berbagai negara. Yang pertama adalah Italian Meatball. Berbeda dengan di Indonesia, bakso di sana biasa menggunakan daging babi, ikan, bahkan sayuran. Kemudian digilingnya pun berbeda dengan yang ada di Indonesia. Kalau di Italia, ada tambahan telur untuk bahan dasarnya. Bakso di sana biasa dimakan dengan saus merah, sama halnya dengan Indonesia. Selanjutnya adalah American Meatball. Di Amerika, bakso biasanya dimakan bersama dengan pasta. Pasta jenis spaghetti adalah salah satunya. Olahan bakso dijadikan lauk utama pada olahan pasta dan disiram dengan saus tomat di atasnya. Bahkan bakso bisa juga dipanggang menggunakan keju seperti pizza untuk menambah cita rasa gurih pada makanan yang satu ini. Yang terakhir adalah Indian Meatball. Ada dua jenis olahan bakso di sana. Yang pertama adalah Kafta Kari Meatball. Masakan ini dibuat dengan cara dicampur dengan kuah kari, lalu dimakan bersama dengan salad ataupun nasi. Sedangkan yang kedua adalah Indian Spicy Meatball. Olahan bakso yang digoreng dengan bawang putih, bawang bombay, dan bumbu lainnya, dan menonjolkan sedikit cita rasa pedas pada menu yang satu ini. Semua varian itu adalah ciri khas bakso dari negara masing-masing, sesuai dengan lidah mereka. Pemirsa, itulah sederet masakan olahan bakso di berbagai negara versi Ayo Hidup Sehat.